Mata pelajaran Pengurusan Diri Tahun 1 bersama Cikgu T. Tajuk Kemahiran Kendiri Standard Kandungan 1.1 Bahagian Anggota Badan. Standard pembelajaran yang pertama, mengenal anggota asas bahagian kepala, badan dan kaki. Yang kedua, menjelaskan dengan contoh fungsi anggota asas bahagian kepala, badan dan kaki. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar anggota bahagian badan. Apakah anggota bahagian badan itu murid-murid? Mari kita lihat murid-murid. Tangan. Ulang sebut ya murid-murid. Tangan. Yang kedua, leher. Ulang sebut. Leher. Anggota badan yang ketiga, bahu. Sebut sekali lagi. Bahu. Anggota yang seterusnya ialah dada. Ulang sebut, dada. Baiklah, anggota yang terakhir ialah perut. Ulang sebut murid-murid, perut. Mari kita lihat pula fungsi anggota bahagian badan yang kita telah pelajari tadi. Perhatikan satu persatu gambar yang ditunjukkan. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan dengan adanya anggota bahagian badan ini, seperti mendukung adik, mengangkat beg dan memikul barang. Baiklah, seterusnya mari kita belajar anggota bahagian kaki. Cuba lihat gambar. Ini paha. Paha. Yang kedua, lutut. Ulang sebut, lutut. Seterusnya, betis. Betis. Dan yang akhir, kaki. Ulang sebut ya murid-murid, kaki. Tahukah murid-murid apakah kegunaan anggota bahagian kaki? Baiklah, mari kita lihat. Dengan adanya kaki, kita boleh berjalan. Selain itu, kita juga boleh berlari-lari, bermain dengan kawan dan sebagainya. Boleh bermain bola, mengayuh basikal dan bermacam-macam lagi aktiviti yang boleh dilakukan dengan adanya anggota bahagian kaki. Cuba perhatikan gambar. Pernahkah murid-murid melakukan aktiviti tersebut? Sebagai aktiviti pengukuhan, bolehkah murid-murid sebut semula anggota bahagian badan dan kaki yang telah kita pelajari tadi? Perhatikan gambar dan sebut semula dengan bimbingan ibu dan ayah ya. Baiklah, sekian dahulu untuk kali ini. Selamat belajar.